Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, brother. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, diberi kesehatan buat semua, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kembali lagi dengan H&N Motorsport. Di video kali ini, kita akan mereview beberapa stok unit yang baru masuk. Bukan lain dan tidak bukan. Yang pasti Kawasaki Ninja yang di sebelah kiri kita, ada 2 biji, dan CBR 2 biji. Soal harga dan kondisi, nanti kita review singkat-singkat ya. Tidak bisa dilihatin keseluruhan, tapi nanti sebisa mungkin akan kita jelaskan. Seperti apa videonya dan berapa harganya. Langsung aja tanpa basa-basi kita ke TKP. Let's go. Oke, sekarang kita mulai dari Kawasaki Ninja dulu ya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini supaya kalian tahu stok terupdate dari kita, dan siapa tahu di video berikutnya ada yang cocok untuk kalian pinang. Oke, kita mulai dari depan dulu, yang hijau. Untuk motor ini Kawasaki Ninja tahun 2015, platnya B Depok. Untuk pajaknya telat 2020, hitungan 2 tahun bayar, dan pajaknya dia sekitar 600-an. Untuk kondisi keseluruhan, mulus, glowing, low KM, no repaint. Untuk kilometer baru berjalan 22.000-an. 6 tahun pakai, kilometer baru 22.000-an. Termasuk rendah lah, karena per tahun nggak ada 10.000. Kita cek mesin. Bismillah. Untuk mesin halus, nyaris tak terdengar. Sen kiri, sen kanan, klakson. Untuk kelistrikan overall siap pakai, kecepatan normal, speedometer juga normal, keseluruhan siap pakai, ban-ban juga masih tebel-tebel, kondisi mulus, pokoknya selain pajak insya Allah tinggal pakai. Dan untuk motor ini, tahun 2015, kita pasang harga di angka 31.800 masih bisa nego. Terus kita geser ke sebelah kirinya, yang merah merona. Untuk yang merah ini, tahun 2016, pajaknya hidup panjang, kondisi juga sama, mulus, kelistrikan normal, kilometer baru berjalan, kita cek dulu. Untuk kilometer berjalan 26.000-an, untuk mesin ya, kita cek. Sama juga, halus. Rada kendor ini. Tutup knalpotnya kendor. Klakson, sen kanan, sen kiri. Pokoknya untuk kelistrikan normal semua. Sen, klakson, lampu-lampu. Pokoknya kalau kesini kok kalian menemukan motor yang kalian cek itu kok mati, kalian bisa juga minta pekerja di sini untuk beresin tanpa biaya. Oke? Dan untuk motor ini pajak hidup panjang, plat Jakarta Selatan, tahun 2016, kilometer 26.000-an. Kita pasang harga di angka 34.500. Kalian sudah bisa membawa pulang Kawasaki Ninja 250cc, tahun muda, siap pakai, dan kebetulan ban-ban juga baru ganti orangnya depan belakang. Oke? Soal harga udah ya, 24.500. Sekarang kita lanjut ke CBR. Oke, sekarang kita lanjut ke Honda. Honda CBR tahun 2014, platnya B Depok, pajaknya hidup panjang. Buat kalian yang komen kok banyakan yang mati, ini ya mati 2, hidup 2. Ini tahun 2014, pajak hidup panjang, kaleng 2025, udah balik nama ya. Karena kalau belum balik nama harusnya platnya 24. Karena plat nomor itu gantinya 5 tahun sekali. Dan untuk motor ini kondisi juga mulus, standar pemakaian, layaknya motor second, kilometer lumayan tinggi, 50.000-an. Tapi kalau kita lihat ke belakang tahunnya 2014, kalau untuk 7 tahun pakai kok kilometer 50.000, ya sama setahun nggak ada 10.000-an. Dan juga yang perlu kalian lihat langsung juga itu kalau motor second, kalau KM, itu belum tentu mencerminkan kondisi
barang. Bolehlah kalian lihat langsung. Dan untuk motor ini pajak hidup panjang tahun 2014, kita pasang harga di angka 12,5, masih bisa nego. Terus untuk yang terakhir. Oke, sekarang untuk motor yang terakhir, Honda CBR facelift tahun 2018, kondisi grass, low KM, no repaint. Kilometer baru berjalan 12 ribuan aja. Real, no tipu-tipu. Kondisi glowing, no repaint ya. Kita cek mesin. Mesin halus, kelistrikan normal, sen kanan, sen kiri, klakson. Ban-ban juga masih tebel-tebel semua karena KM rendah itu yang perlu kalian perhatikan dari ban juga. Kalau KM rendah kok bannya kok butak, itu perlu dipertanyakan. Atau kalau KM rendah tapi kok bannya sudah diganti, tebel tapi sudah gantian, itu juga perlu dipertanyakan juga. Yang jelas yang pertama yo lihat dari kondisi fisik lah, terus yang kedua bisa dilihat dari bannya juga. Soal CBR tadi lupa ngecek mesin, mungkin penasaran kalau KM rendah, wah mesinnya kasar kan, kita cek ya. Oke, ini karena lupa ya tadi, banyak pikiran lah maklum. Kita cek mesin, bismillah. Halus ya, nyaris tak terdengar. Sennya, sen kiri, sen kanan. Untuk listrikan normal, ban-ban juga masih tebel-tebel, depan belakang baru ganti. Ya, soal mesin semuanya bagus lah untuk keempat-empatnya ini. Dan harga udah ya tadi, 12,5 masih bisa nego. Terus mungkin nanti next video kita akan review di belakang ya, yang matic. Mungkin kita lihat-lihat sebentar. Oke, enggak. Oke, mungkin next video kita akan mereview yang motor kecil ya. Yang buat kalian mungkin yang low budget, yang kepengen motor matic buat anaknya karena udah sekolah kan. Makanya juga kita paksakan juga, ya rada mahal pun kita beli daripada kosong. Ya. Mungkin next video kita akan mereview matic ini sambil nunggu di detailing semua. Oke, wes lah, sudah cukup jelas ya soal harga dan kondisi motor yang baru masuk di sini. Karena cuma di sini, jika kalian menemukan yang lebih murah dengan kondisi yang sama di showroom sekelasnya, selisihnya akan kita kembalikan. Dan jika surat bermasalah, palsu, pemblokiran, penggelapan, nggak usah kemana-mana, motor balikin, uang kita kembalikan 110%, bukan hanya 10%, 100% ya, bukan hanya 100%. Wis lah ya, sudah cukup jelas. Buat kalian semua yang nonton video ini sampai akhir, terima kasih, jangan lupa like-nya, komen, dan share. Dan kami juga tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan kalian bahwa sedekah itu tidak harus mengeluarkan uang, harta, dan benda lainnya. Kalian bisa juga sedekah dengan cara subscribe channel H&N Motorsport, karena penghasilan dari channel ini sebagian akan kita bagikan ke yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next video.